Inilah boneka kayu yang menyeramkan itu. Jelangkung, boneka mistis yang konon bisa memanggil arwah halus ini bisa dijumpai di salah satu mal di Surabaya, Jawa Timur. Boneka ini sengaja dipamerkan karena pernah mempunyai nilai sejarah dalam dunia pengobatan. Konon, jelangkung pernah dijadikan media untuk mendiagnosa penyakit dan cara pengobatannya. Boneka ini harus dimainkan oleh dua anak kecil yang masih suci dan dipandu oleh pawang. Jawaban dari semua pertanyaan kemudian dituliskan pada selai kertas dengan batu tulis. Selain jelangkung, boneka Ninitowo juga dipamerkan. Boneka kayu ini juga konon berfungsi mendiagnosa penyakit. Tak hanya itu, boneka Ninitowo ini juga dipercaya untuk menolak bala dan menjaga keselamatan desa. Berbeda dengan jelangkung, Ninitowo justru harus dimainkan oleh orang tua yang mempunyai kemampuan khusus. Meski menyeramkan, boneka ini dulu sering dijadikan mainan oleh anak-anak. Bedanya jelangkung waktu pertama kali masuk ke medianya itu, masuk ke jelangkung, bawahnya nurut aja. Setelah ditanya, dia baru bergerak. Tak hanya jelangkung dan Ninitowo, Sparkling Surabaya kali ini juga memamerkan jimat dan boneka vudu yang biasa digunakan untuk santet. Di antaranya, akar bahar yang dipercaya bisa mendatangkan kekuatan dan mengobati penyakit rheumatik, serta boneka jerami yang bisa dijadikan media untuk menyantet seseorang. Selain benda mistis, pameran ini juga menampilkan celana anti perkosaan dengan kunci gembok dan kode rahasia yang ada di sabuk celana. Percaya atau tidak, keberadaan santet dan benda-benda mistis ini telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia sejak zaman dulu. Lukman Rozak, Surabaya, Jawa Timur.